Awet, awet, awet. Halo teman-teman konservasi, hari ini kita mau ada penyerahan satu individu satwa liar jenis owa-owa ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Sedang persiapan tim di sana, kita akan menuju di belakang sana tempat owa-owanya. Oke, ikuti perjalanan kami Balai Kasda Kalimantan Tengah dalam melakukan upaya penyelamatan satwa liar yang dilindungi supaya keberadaan mereka tetap lestari. Oh, harus disapih, Mbak. Pakai apalah? Paling pakai ini aja kan. Jarang ditangkap nih. Berapa lama Pak bicara? 6 bulanan. Ya masih itu pakai dok. Awet, awet, awet. Awet, awet. Pindah tempat lihat lah. Lah. Awet. Ayo. Anu aktif babunyi. Ini bawi. Atau berkembang biak. Itu bawi ya? Bawi. Di anu sana mau cewek. Yang di anu sana tau. Ini kan anu. Halo teman-teman konservasi, jadi hari ini kita sudah melakukan serah terima satu ekor owa-owa ya, diserahkan dari warga. Jadi owa-owa ini dipelihara dari kecil ya, dari awal mau dipelihara dulu kemudian dilepas liarkan kembali ke alam ya. Jadi Pak Iko ya mencari nomor instansi yang berwenang yang berkaitan dengan penanganan satwa yang dilindungi, jadi mencari nomor handphone atau kontak yang bisa dihubungi untuk menyerahkan satwa yang dilindungi ini ya. Akhirnya menemukan call center BKSDA Kalimantan Tengah. Teman-teman bisa lihat ya, nomor call center BKSDA Kalimantan Tengah ada di bawah ini. Nanti apabila teman-teman semuanya yang kebetulan atau melihat atau memiliki satwa liar yang dilindungi bisa menghubungi call center Balai KSDA Kalimantan Tengah ya, untuk bisa diserahkan, atau apabila menemukan di alam bisa dilepas liarkan aja kembali supaya bisa bebas ya. Oke, demikian, salam konservasi, tetap sehat.